serta penyerahan hadiah Lomba Cipta Baca Puisi dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Guru dan para staf SD Unggulan Nahdlatul Ulama Bangilan Kota Pasuruan, yang saya cintai rekan-rekan seperjuangan KKNDA 2021 UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember selaku panitia pelaksana, serta yang saya sayangi adik-adik peserta kompetisi cipta baca puisi dengan tema Merdeka Belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit sambutan. Yang pertama yaitu adalah ucapan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa UIN Jember yang sudah berkontribusi selama satu bulan ini di SD Unggulan Nahdlatul Ulama, sudah membersamai, membantu Bapak Ibu Guru dalam mendidik anak-anak. Juara kedua diraih oleh Yasmin Sabita Firdaus. Dan juara satu diraih oleh Lareina Latifa Julia Haliza. Karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti, sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena waktu ini akan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawan. Merdeka belajar, jangan hanya jadi slogan. Merdeka belajar, jangan hanya jadi wacana. Merdeka belajar harus kita wujudkan agar kita menjadi bibit unggul pemimpin bangsa. Merdeka dari keterbelakangan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari ketakutan. Senang-senanglah karena waktu ini akan kita banggakan. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin bisalam fadhiha. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Yeah.